Hah? Ya Allah, sini. Tempat tidur Pak Putra? Tempat tidur Pak Putra di mana, Pak? Ini. Ya. Duduk. Ya, ya. Kok bisa? Gimana caranya? Oh. Naiknya gimana tuh? Kok Pak Putra mau naik tuh, lihat. Gak usah di zoomin zoomat ya. Naiknya dari mana? Dari sini berarti nih. Set. Kelihatan gak? Tidurnya gitu. Dari sini. Gitu tidurnya. Set. Gak pakai ini. Gak pakai sarung gitu. Gak ada nyamuk. Nyamuk nggak ada. Buka aja maskernya. Ah, pakai sovel. Oh. Bawa sovel ya. Oh iya. Tapi nggak takut sama penunggunya nanti. Baik-baik. Berarti kenal ya, udah kenal ya. Ya udah yuk turun, atuh bahaya nanti. Ini Pak Putra tidurnya di apa namanya, di depan Mall Balai Kota di pohon gede gitu. Saya histeris juga ya gitu loh. Malam-malam sendiri gelap, rambutnya gondrong. Nanti kalau orang kaget ngeliat gimana tuh? Coba nanti kita tanya tuh lihat Pak Putra lagi turun tuh. Ah, hati-hati, Pak. Jadi teman-teman, tadi Pak Putra tidurnya itu di pohon, terus apa namanya, duduk gitu loh. Itu nggak sakit, Pak? Ya, kan ada itunya, Pak. Ada sarungnya sama ini. Ada sarung? Ada sarung. Nah, itu nggak ada, nggak ini, nggak apa namanya, nggak takut semut kah, atau binatang, atau apapun itu gitu loh, yang mistis-mistis gitu, nggak takut? Alhamdulillah, kemarin mau nggak ada. Nggak ada ya? Ya Allah. Coba teman-teman bayangin deh, kalau kita yang berada di seperti itu gitu loh. Saya nggak tega beneran. Tidur di pohon dengan keadaan yang sangat terbatas. Kita kan nggak tahu ya, nanti secara nggak sadar, nanti takut jatuh atau apa gitu loh. Itu Pak, Bapak nggak ada kepikiran ke situ, Pak? Nggak ada saya, Pak. Nggak ada? Tapi nggak pernah jatuh? Oh, alhamdulillah deh, masih Allah masih lindungin ya. Terus selain di situ ada lagi, Pak? Ada di pintu masuk Bonanas tol. Oh, pintu masuk tol ke Bonanas. Berarti kita masuk tol nanti? Ya, enggak masuk. Oh, dari pertigaan itu sekitar 1 meter. Oh, gitu. Berarti kita mau ke sana lagi nih. Ya udah. Itu kalau yang di pohon itu berapa lama, Pak? Maksudnya kapan aja? Malam kah atau siang kah? Yang sering ini jam 8:30. 8:30 malam? Iya. Sampai? Ya kadang gak tentu, kadang sampai jam 2 dan sampai pagi gitu. Oh, nah dari jam 2 pagi itu langsung kemana tuh, Pak? Ya tergantung nanti, kadang ke arah langsung sih, kadang ke arah ini pemda. Oh alah gitu, ya Allah. Nah teman-teman harus bersyukur ya teman-teman ya. Jadi kita punya tempat tinggal walaupun kecil, walaupun sepetak, masih bersyukur masih bisa apa tidur dengannya. Coba bayangin kalau seperti Pak Putra, kan nggak bisa kebayang di pohon, kita nggak tahu ada kejadian apa malam itu. Bersyukur Pak Putra hebat banget nih, sumpah. Pak Putra mau sampai kapan kayak gitu, Pak? Targetnya mungkin tahun 2021 saya. 2021? Ya. Kenapa harus 2021? Apa target Pak Putra apa? Karena kita harus mempersiapkan betul hasil bahan-bahan buatan kita. Apa? Hasilnya itu apa nanti? Ya, itu belum dirinci di memori, Pak. Tapi masih disimpan di memori otak. Oh gitu. Oke. Jadi, yang sebenarnya Pak Putra ini menuntut ilmu ya? Ilmu spiritual, benar gak? Iya, boleh.
bisa dibilang seperti itu ya. Bisa dibilang juga musafir ya. Tapi musafir itu menurut saya kalau nggak ada izin dari orang tua juga kan sama juga gitu. Benar nggak Pak? Iya benar. Kalau musafir itu dari orang tua, dari pesantren ada izin. Ya tapi Bapak nggak ada izin ya, sama aja dong. Kalau saya izin ada dari orang tua, cuma kan bukan dari pesantren. Oke. Tapi orang tua tahu kalau Bapak itu benar mau melalang buana di jalan dan terus nggak ada apa namanya, nggak ada ikatan apapun dari keluarga gitu. Nggak ada, saya no problem, keluar dari rumah baik-baik saja. Keluar dari rumah baik-baik ya. Terus ada keinginan nggak mau pulang dulu sebentar gitu buat mungkin sungkem atau mungkin minta maaf sama ibu? Berapa tahun? 17 tahun kan di luar. Nah, 17 tahun di luar itu bukan waktu yang sangat sebentar gitu. 17 tahun di luar itu di jalan ya gitu. Dan saya juga salut gitu, 17 tahun di jalan itu masih sehat walafiat gitu kan. Cuman mungkin jiwanya aja masih labil apa ya. Nah, kita nggak bisa memaksakan kehendak Pak Putra juga, yang penting yang terbaik buat Pak Putra. Itu sudah pilihan dari orang masing-masing. Yang penting kita saling rangkul, saling care, perhatian sama terhadap sesama gitu loh. Entah itu pilihannya itu entah itu A atau B, itu udah pilihan dari orangnya masing-masing gitu. Sekarang kita mau ke tempat yang kedua ya Pak ya. Tempat kedua Pak Putra tidur nih, pakai sarung katanya nih. Jadi kita tunggu apa namanya, langsung ke tempat kedua aja nih. Di mana? Jalan Tol Kebonanan siapa ya? Ya. Tol berarti ini kiri kan? Ya, ambil kiri. Oke, siap. Kita udah sampai di tempat kedua, tempat tidurnya kedua. Ini mau masuk Tol Kebonanas, Jakarta Merak. Dan seperti biasa kita permisi dulu yang ada di sini semuanya. Ini nggak niat mengganggu, kita cuma mau lihat kondisi saudara kita di sini, Pak Putra. Karena Pak Putra ini tidur di sini ya Pak ya. Di mana Pak? Di sini 3 kali. Di sini 3 kali ya Allah. Bismillah, assalamualaikum. Pakai sarung di sini. Pakai sarungnya di mana? Oh nggak ada di mobil. Sarungnya ada. Sarungnya, talinya udah nggak ada. Oh, tidur di sini tempat ketiga. Naiknya gimana? Bisa, nggak usah lah. Terus yang di mana lagi? Di mana? Coba situ yuk. Mana? Di ikat sarung. Oh, ikat sini. Oh iya. Dua di situ. Oh. Sana yang terakhir. Oh iya, aman sih. Gak ada yang ngelihat pasti di sini kan? Iya. Tapi Pak Putra pernah gak ngerasain apa gitu hal mistis? Ini kan pasti kan lebih, mohon maaf, lebih serem kan ini kan? Kalau mistis ya ada, cuma di sana ada makam banyak. Banyak sana ya makamnya? Oh. Ada gitu kan sebenarnya. Oh. Pernah diganggu apa? Gak ada, cuma gak. Anjing doang. Oh, diganggu anjing? Iya. Terus gimana? Ya, dia diem aja. Diem aja ya? Terus yang kedua, digangguin saya kasih ayam, dia diem. Ayamnya dari mana? Saya kan dikasih nasi di situ ya. Ah. Ya ayamnya saya kasih. Oh, oke. Okay. Ya Allah. Terus di mana lagi, Pak, kira-kira? Di sana agak jauh. Ada lagi di sana lagi. Berarti ini pohon-pohon ini semuanya Pak Putra yang ya, tidurin semuanya. Iya. Pertama ini, kedua situ, dan kita. Berarti kita nanti kalau misalnya seandainya mau cari Pak Putra di sekitar sini ya. Ya, tergantung kadang saya kan keluar kota. Ya, oh iya. Oh iya sih, ya, benar. Nah, nganter orang itu ngelingnya gimana? Kan saya duduk di situ. Ah. Pak, kalau ini ke Parung kemana? Oh, gitu. Saya mau diantar atau mau berangkat sendiri? Ah. Kalau mau diantar, tutup pulang. Ah. Oke, diantarnya nanti misalnya Bapak ikut mobil dia gitu. Mobil dia. Ah. Terus saya baliknya naik sendiri. Naik bus pusaka. Oh gitu, oke, paham. Jadi bisa dibilang Pak Putra ini kerja juga ya? Ya, sampingan. Sampingan, bener, bagus. Wah keren.
saya jujur baru pertama kali Pak saya apa namanya nemu orang seperti Pak Putra. Salut saya. Salut. Wah, apa yang harus disalutin sama saya? Saya emang enggak ada apa-apanya. Yang di sana mau dilihat lagi yuk, coba yuk. Saya emang enggak ada apa-apanya tuh dibanding Pak Putra. Ah. Assalamualaikum, tetap ya. Takut ganggu. Harap. Ya teman-teman, kita lagi lihat kondisi tidurnya Pak Putra mana? Ya Allah, di kecilnya sama sini, kalau ini tidurnya pakai sarung gitu ya? Oh gitu. Ketakutan jatuh gitu atau gimana, nggak ada? Nah, itu kita sudah mencoba penanganan. Oke. Mana sih, bro? Banyak banget nih. Tempat tidur Pak Putra banyak banget. Pemakamannya mana, Pak? Jauh ya, masih jauh ya. Assalamualaikum. Ini kemana makam? Hah? Tidur di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana? Alas di alasin. Oh. Ini pisang siapa? Assalamualaikum. Oh, ini nggak takut Pak di sini Pak? Sampai 2 hari nggak apa-apa. Oh gitu, tenang sih Pak ya? Tenang 3 hari Pak. Ya Allah, kalau malam nggak ada apa-apa Pak di sini? Terus stikernya kemana? Hilang. Ya Allah teman-teman, Pak Putra sampai tidur di makam. Pak nggak ada ketakutan apa-apa, sumpah. Nggak ada ya. Tuh lihat tuh. Di center aja. Terus ada lagi selain di sini? Yang di sana, yang di rumah nanti juga makam. Oh. Tidur di makam. Kalau tidur di jiker gini berarti ya? Ada jiker. Oh Allah. Tidurnya di sini begini aja sama tidurnya gimana? Kayak orang tidur aja ya. Kalau malam nggak ada merasakan apa-apa itu? Nggak ada apa-apa ya? Oh, ada makam, saya juga baru tahu loh ada makam di sini. Assalamualaikum semuanya, ya ahli kubur. Ya udah, kita yuk langsung keluar lagi. Ada lagi nggak yang perlu dikasih tahu tempatnya? Sebenarnya tempatnya banyak. Banyak ya? Apa nggak cukup? Mungkin ada dua. Nggak, ini aja ya dulu ya. Ya udah. Ya udah yuk kita cari lagi. Karena udah berapa tempat tidur ya tuh? Dua tempat. Dua ya. Di sana satu, di Mall Balai Kota satu, sama di sini satu ya. Oke teman-teman, mungkin ada omong atau apa gitu? Buat juga. Ah, bilang dulu dong apa buat penonton-penonton Bang Rian TV, terus Anang, Mas Anang, terus Bunda Santi, ada gak? Coba mungkin harus yang disampaikan ke teman-teman yang nonton. Sok. Ya, kalau bisa Anda jangan seperti saya gitu aja. Oh gitu. Kenapa ya. Tuh? Kenapa memang? Karena kalau seperti saya nanti Indonesia akan rugi. Indonesia akan rugi. Ruginya kenapa? Ya nanti nggak ada yang mau bisnis mah. Oh gitu. Ya. Saya balikin bisa gak? Ya. Semoga Pak Putra kembali seperti kita orang, ya? Oke? Okay? Bisa gak kalau kembali ke semula, ke hidup semula, tidur di rumah, terus makan di rumah, kalau udah
selesai kerja pulang ke rumah gitu loh. Bisa gak kira-kira? Ya suatu saat mungkin bisa, Pak. Kapan? Ya saya gak jamin, cuma kan butuh proses. Butuh proses ya. Nah, kita gak bisa langsung instan. Betul, kita paham. Kita naik tangga, kita harus satu. Betul, Indomie aja gak instan. Walaupun Indomie instan, tapi dia harus dibuka dulu bumbunya, harus dimasak dulu airnya, bener gak? Iya. Tapi apakah 17 tahun selama 17 tahun di jalan itu bukan proses itu? Termasuk proses dan kesenangan itu, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi berarti belum ada goals-nya selama 17 tahun. Iya. Mungkin 30 tahun, 20 tahun kah atau mungkin beberapa tahun? Kalau rencananya akhirnya 2021 harus selesai. 2021 kali. Ya, 2021. Kita harus menemui orang tua, kita mau bergerak maju gitu. Iya, bulan apa? Bulan apa? Ya, kita enggak janji cuma itu udah mulai. Oke, siap. Mau gak kalau saya nanti yang ikut pas ke orang tua? Boleh gak? Kalau bisa, jangan nanti aja kalau udah, apa namanya, udah, saya udah hidup normal, biar dia gak shock gitu. Oh, oke. Masa anak saya begini? Oke. Ya udah Pak Putra, terima kasih ya atas waktunya udah explore nih di tempat-tempat. Sekarang kita lanjut ke tempat-tempat berikutnya yang kita mau kunjungin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Adi Fuafi dan Pak Putra. Pak Putra apa namanya? Pak Putra Sinaga. Iya. Putra Aji Jaya Kusuma. Putra Aji Jaya Kusuma. Pamit undur diri, doain semoga Pak Putra cepat sembuh, cepat kembali normal ke apa namanya? Kehidupan seperti biasa ya. Enggak apa-apa kan saya ngomong seperti itu, Pak? Enggak apa-apa ya. Saya Adi Fuafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.